Puasa dan terawih pertama di, bukan di rumah, tapi di saung di kebun, tepatnya di Banjarwang. Itu saung halaman belakang kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama terawih. Saya terawih nggak di rumah, sekarang lagi di kebun, tepatnya di Banjarwangi. Kan rumahnya masih di Pamengkok. Ini pengalaman pertama saya terawih di Banjarwangi, tepatnya di Talaga Sari. Ini di kebun saya. Ini saung. Ini saungnya. Kita lihat suasana malam dan kalian terawih juga ya. Di sini terawihnya sama atau beda ya? Biasanya di sini tuh gini lah, makanya saya betah. Perdana. Setelahnya udah kayak anak pesantren dulu. Tuh lihat, saungnya tuh kelihatan. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini tuh namanya kebun halaman, kebun halaman belakang kebun, yaitu kebun durian. Ini yang ngerekam itu Mang Aib yang suka bikin video pernikahan. Pernikahan-pernikahan itu Mang Aib yang bikinnya. Bisa dilewati, jadi kita lewatnya sawah. Mana pun jalannya, beginilah kalau tinggal di pelosok pelosok. Masalahnya ini harus ngeluarin handphone dan sebagainya. Oh.
dan saya juga nggak tahu nih di sini biasanya berangkat jam berapa, tahunnya jam berapa misalnya. Kita yang pertama ini kayak gini, saya juga pastinya di sini. Cana nusanes kemarana? Eh, cana san ninggal nu rame. Ulan? Muhun ah nyobian taraweh di dia siga kumaha, Bu? Nya biasana kan bulan puasa sok jeung si mamah wae di ditu. Hayang terang ah jeung warga dia kumaha mun taraweh. Sok atuh aya urang dia mah. Ah, sarakola keneh. Terus jodoh-jodoh ke orang di sekolah OG. Bentar. Ngiring taraweh pertama di dia ah. Biasa nusok di bumi hang nyobian si taraweh di dia kumaha. Ngelira. Mangga. Oh, ini dari ya. Oh, pada hurip ya berarti. Nah, sorangan atuh. Misalnya, kita kemana? Walah, abis ngasih ngantau sana tadi. Nah, contoh warga di masa repinya. Mau tak? Lamun subuh, kumah hari dia? Nah, kan beda, di lumun abis mah teki ya. Ini ya. Paling ramainya dia mah lebaran, munnya. Kabut deh. Aduh, kabut ya. Si Asa nu baheula teh mah. Anu sok anu basa bantuan menyal teh. Eh, ka mana teh? Awa as. Oh. Tapi mun sholat id di mana warga dia? Dibagi OG. Teramenya. Terdapat kebersamaan. Sugante iin pangramena. Dibagi-bagi.
Mentos ada memang. Pak, nyobian nanti taraweh di dia yang terang sih aku mah di dia taraweh nah. Bentun di lemur abis mah anu 2 tilu tapi bisa anu 11 ura 11 bisa rakaat di mata anu 11 2 tilu sedayana kompak di dia mah bilmu abis 11 culak cilik nah teh rencah terus di dia mah biasanya di lemur abis sok ayah pidatoan hula terus sholat isya teh. Oh tara langsung ya pak natepan langsung ya biasanya di lemur abis gitu lamun terus beres sholat isya teh ayah ceramah hula itu dia langsung ada perenungan di dalam udah anjing gak mau deh nah dia mau tuh masih mengaip eh biasa ngopi heula teh. Thank you.
Oke, beres sholat terawih, kita pulang istirahat dan mungkin ngedit video ini. Aduh, ada yang masuk lagi. Setelah sahur, nih di sini tuh banyak air. Relaksasi, sepi banget ya. Ini juga dari kampung. Lebih dari jam 7 atau jam 8, pokoknya habis isya tuh udah kehidupan tuh mati. Airi pulang, marilah pulang ke saung. Nih, kalau perjalanan ke saung tuh gini, jalannya ke sawah. Karena jalan utamanya lagi di pelur, jadi jalannya ke sawah. Kahanapnya, ya mang. Agak licin ya, soalnya basah juga. Kelihatan gak sih? Oh, ini aja kalau kesini nggak terlalu kelihatan ya. Abang dahar apa tuh? Sok. Mang Suhaib yang suka bikin video pernikahan, wah, bawa gas buat sahur. Oke, ini tuh perdana saya puasa dan terawih pertama di, bukan di rumah, tapi di saung di kebun, tepatnya di Banjarwangi, Talagasari. Saya pengen nyobain di sini kayak gimana terawihnya. Sampai kita belum lah kesana, maksudnya sampai ke sini. Oke, teman-teman, masukin emang udah ditincak. Rumah perbando itu mau harunya Mang Suhaib pulang ke rumahnya. Nah, kita pulang sendirian. Nih, kalau ke saung tuh kayak gini, naik set. Mau sampai tuh. Oh, itu saungnya. Itu saung halaman belakang kebun. Saya tuh punya kucing di sini tuh, namanya Obon, penjaga kebun. Lampunya pakai solar biar hemat listrik. Bon. Bukan si Obon rumah. Kita cari si Obon. Bon. Ming. Bon. Kayaknya kucingnya pundung deh, ditinggalin sholat terawih. Oke, beres ya. Sekarang istirahat untuk ngedit ini, video ini juga. Dan nanti saya akan nge-vlog lagi tentang sahur di sini. Oke.